Politeknik Pariwisata NHI Kota Bandung ngokulakeun diskusi panel minangka pamungkas tina rangkaian kagiatan Stadium General keur mahasiswa anyar Poltek Par NHI Bandung poe Jumaah pasosore. Eta sawala teh diwewegankeun panyatur Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia Dede Yusuf Macan Effendi turta Kapolda Jawa Barat anu diwakilan ku Dirpamobfit. Politeknik Pariwisata NHI Kota Bandung ngokolakeun kegiatan diskusi panel salaku pamungkas ranggeyan kegiatan Stadium General keur mahasiswa baru Poltek Par NHI Bandung poe Jumaah pasosore. Dina eta sawala teh Poltek Par NHI ngahadirkeun para panyatur nyaeta Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi turta Kapolda Jabar anu diwakilan ku Direktur Pengamanan Objek Vital. Direktur Politeknik Pariwisata NHI Andar Danova L. Gultom miharep ngaliwatan eta sawala teh para mahasiswa NHI bisa mikawano turta surtikana mang pirang pasualan pariwisata anu karandapan dina usum sasalad COVID-19. Iya, karena kita sengaja memang kita mengundang Pak Dede sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR karena komitmen konsensusi beliau untuk memakan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga itu mampu untuk ditularkan kepada para mahasiswa kita sebagai future leader bagi pariwisata Indonesia ke depan. Dan untuk Polda tentunya karena kami mempunyai jiwa yang sama, jiwa pelayanan. Kami kemarin sempat juga mengirimkan para mahasiswa kita yang baru ke SPN Polda, 2 malam 3 hari, ya, di mana kita melihat bukan hanya kepada faktor pelayanan tetapi juga kepada disiplin, sikap, dan profesi. Itu yang kita lakukan dengan Polda Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Sejeron kita Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi nandeskeun, pihakna bakal mayang ngarojong pamarentah sangkan sagancangna medalkeun kawijakan pikeun mupulihkeun di sektor pariwisata anu kungsi getas harupateun salila sasalad COVID-19. Kita tidak berbicara COVID-nya dulu, tapi kita mempersiapkan apakah kita akan begini-begini saja dengan cara kita hanya istilahnya ya menjual keindahan alam, menjual keindahan kuliner atau tempat baru, atau kita mempersiapkan sumber daya manusianya, kebijakannya, aturan mainnya, ataupun juga yang disebut dengan fasilitas-fasilitas yang dalam tanda kutip tadi adalah pro kepada sektor pariwisata. Nah hari ini kita tadi diskusi, kita ngobrol dengan anak-anak, ya mungkin kita kelihatannya kita lucu-lucuan, tapi esensinya adalah kita memberikan message bahwa pariwisata ini tidak boleh dianggap enteng karena menghasilkan devisa yang termasuk 3 besar di Indonesia. Termasuk juga kalau kita berbicara Jawa Barat, mungkin PAD kita banyak dari BPNKB, dari BPM. Eta diskusi panel tema ngrupa pamungkas ranggeyan Stadium General anu dilakonan saprak poe Senin, tanggal 8 Agustus tepi ka poe Jumat 12 Agustus 2022. Yona Kurniawan, Bandung TV.